Ojo mana ya? Ngapain di sini? Bukannya lo udah gak peduli lagi sama gue? Udah lo sana pulang. Gue gak mungkin tinggalin lo kayak gini lah. Kinan, lo udah siramin gue pakai air, lo udah mempermalukan gue depan semua orang. Dan sekarang lo tiba-tiba datang ke gue, lo gak mau tinggalin gue. Lo mau mainin perasaan gue lagi? Lo maunya apa sih, Nan? Tapi lihat lo sekarang. Lo bisa emosi dan marah sama gue. Harusnya lo keras kayak gini sama masalahnya. Harusnya lo fight. Harusnya malah lo lebih marah lagi dong. Jangan biarin orang rendahin lo. Jangan malah nyerah. Nick. Maaf. Cara gue emang salah. Itu gue niat baik. Gue tulus sama lo. Gue berharap lo bisa berubah masalah ini ke sesuatu yang positif. Jangan kira gitu aja. Atas nama Bu Anika? Atas nama Mbak Nika ya? Nick. 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 Nick, please tunggu. Jangan kayak gini, Nick. Nick! Nick! Nanti lo akan ngerti kok. Maksud gue baik. Aku jadi penasaran. Keisha bisa sekuat itu. Sampai bisa menyetir Pak Tirta. Bapak nggak bisa dong memperlakukan perusahaan saya juga seenak-enak. Sejak awal, konsep green building ramah lingkungan ini adalah milik Pak Rangga. Dan saya tidak tertarik sama Pak Radit. Dan tidak yakin. Makanya, saya lebih percaya sama Pak Rangga dan Pak Brahma untuk menghandle proyek ini. Sebenarnya apa kelebihan Keisha? Padahal, dia kelihatan biasa aja. Tapi kenapa orang-orang terlalu respect sama dia ya? Apa semua hanya karena prestasinya di dunia bisnis? Bu Keisha Maharani. Buat apa kamu ngikutin saya? Apa ini karena kamu kecewa? Saya tidak melibatkan perusahaan kamu dalam proyek green building. Kamu tahu nggak kenapa saya bawa kamu ke sini ke kantor polisi? Saya pengen tahu aja, kamu berani nggak ngikutin saya ke sini? Saya nggak berbuat kriminal. Dan saya juga nggak ada niat jahat. Kenapa saya harus takut? Nggak ada niat jahat. Mungkin bukan nggak ada ya. Mungkin belum ada niat jahat.
Karena saya sangat paham situasinya. Kamu dan keluarga kamu kan kecewa terhadap keputusan yang saya ambil mengenai proyek ini. Setelah ini, saya nggak akan bermain-main lagi dengan kamu. Kalau kamu masih ngikutin saya akan hubungin pengacara saya dan dia akan urus semuanya. Kamu ngerti kan? Tapi kenapa? Kenapa Anda melakukan semua ini? Apa semuanya harus ada jawabannya? Bukannya karena saya keberatan atau apa. Tapi saya cuma mau tahu, apa yang Anda lakukan sampai mengorbankan perusahaan mama saya? Itu untuk menaikkan Rangga. Ya. Untuk apa? Saya heran deh. Kenapa sih buat kalian semua harus ada jawabannya? Ya karena memang semuanya pasti ada alasannya kan. Alasan? Oke. Ya ini hanya intuisi saya aja. Tapi apa hubungannya dengan pembatalan perjanjian kontrak itu? Pak Radit. Pak Radit kan sudah lama di dunia bisnis. Ya mungkin memang pengalamannya kurang banyak. Tapi jam terbang Anda kan sudah jelas nih. Jadi Anda pasti mengerti kalau dalam bisnis itu memerlukan intuisi. Karena kadang apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan sekarang udah kelihatan kan kenapa kita tidak bisa bekerja sama. Ternyata kita memang tidak sepaham. Saya permisi. Jalan, Pak. Pakai acara ketahuan lagi. Maaf, Sus. Ini resep obatnya. Tunggu sebentar ya, Pak. Dia siapanya cewek yang tadi dari taksi itu ya? Kalau dari penampilan dan pembawaannya sih, kayaknya nggak mungkin kalau dia pacara cewek tadi. Beda banget kelas sama penampilannya. Temennya juga kayaknya nggak mungkin deh. Apa supirnya ya? Tapi kalau supirnya kenapa cewek tadi perhatian banget ya? Sampai nganterin dia ke rumah sakit segala. Ini obatnya ya, Pak? Oh, iya. Makasih ya. Iya. Oh iya, Sus. Toilet sebelah mana ya? Sebelah sana ya, Pak. Terima kasih ya.